Aduh. Ah, anjir, banyak yang mati. Hey, what's up ya suka Wayo, welcome back to Wayo. Aduh, anjing berubah jadi Wayo. Nying. Ya guys, kita balik lagi. Iya, kita mau lanjut. Lanjut. Night has come, episode keempat. Benar. Ya, kita recap dikit. Di episode 3 kemarin udah mati 3 orang. Total. Yeah. Enggak, kalau total banget dari episode 1 berarti berapa tuh? 5 yang jatuh. Yang jatuh kan, kamar mandi. Kamar mandi kan yang jatuh kamar mandi 2, terus yang di gunung 1, terus yang 2 yang terjatuh dari out of nowhere tuh. Terus sama yang ini listrik cewek itu satu terakhir. Emang oh iya 6 berarti. 6, udah 6. Damn, banyak banget yang mati. Jir ini. Dan koreksi itu kemarin yang jatuh lompatin diri itu dia bukan mafia ya ternyata. Iya warga. Iya, gue pas ngedit lagi, oh iya dia bukan ini. Berarti mafia yang baru mati satu, yang di kamar mandi itu dia mafia. Oh iya deng, iya. Jadi kalau ibarat mafia ada dua, ada tiga, masih ada dua. Mafia tinggal dua nih. Ya apakah di episode ini nanti ketahuan ada jawaban lain dari kemarin kejadian di episode 3. Iya. Siapa yang bakal pertahan, karena kemarin udah 3 orang tuh kan mati gara-gara gak ngevote. Feeling gue kayaknya di episode ini ada yang mati lagi deh. Pasti sih. Later. Shit, anjir. Wajir, nembus cowok. Ya langsung aja kita tonton YouTube music kayak gue kan. Kita tonton Night Has Come di video ya guys. Video dia. Jangan yang bajakan guys. X plus U sama dengan Su. Skip lah intro lah. Nah, ini lanjut nih. Asli di strobo gitu anjing. Ya, udah aduh. Fokus dulu napa? Oh, Hyesung. Ya, anjir, satu aja. Baru awal. Udah ada yang mati. Oh, no. Oh my god. Shit, anjir. Wajir, nembus, cowok. Hah, mafia? Dia mafia tadi? Iya. Aduh. Ah, anjir, banyak yang mati. Oh, berapa orang ini? Udah 4 orang ya? Aduh, dia dihancurin ya. Yah anjing. Ah bangsat banget nih tai. Orang bangsat namanya. Ih. Tai. 5 ini satu lagi. Wah anjing. Wah, ih, bro, dibikin anjir terintimidate, cuk. Mau nggak mau harus milih. Iya. Dan akhirnya ya pada ngikut. Iya benar. Pilih satu, kan terbanyak. Suara terbanyak kan, jadi pilih aja yang lain. Satu sama lain jadi seri semua. Aduh, you know. Ya. Anjing. Karakter bangsat. Gue gak tau namanya siapa. Dan gue gak peduli sih namanya siapa. Wah, mana tuh si anjing itu? Kemana tuh di mereka? Tahu, gak kelihatan di sini. Fuck. Ice. Oh. Anjing, gantungan lagi. Cok, 10 menit awal. Anjing, udah kayak begini. No tuh si anjing tuh. Duduk santai si anjing. Berarti ini malam tidur baru 2 kali ya jatuhnya. Dan udah segitu banyak yang mati. Apaan nih anjing? Mimpi dia kayaknya nih. Kalau ungu ini ya. Adai, balik lagi gelap. Gak kelihatan. Oh mimpi dia ini dicekik deh.
dibunuh sama mafia. Iya, iya, dia yang dicekek sama mafianya. Oh, berarti tadi si yang karakter utama kayak ngerasa kayak dicekek. Dia si mafia mau mencoba bunuh dia. Kayaknya iya deh. Lah kon, lu yang ingin. Dih. Lu yang mulai duluan kok. Anjing benar lu bangsat. Ih, ngambil. Dih. Nah, mampus. Nah. Ah. Ya udah, ya udah lu mati emang kenapa anjing? Ah, baru mikir lu. Ah, anjing. Hah. Lah iya bener. Gila. Dibentengin nama ceweknya. Pengecut lu. Set benak banget anjir. Parah cok. Terus itu si tiga bangsat mana? Ya gak tahu udah kemana. Hidup kok gak ada rasa empati-simpati sih. Mau jadi apaan lu? Mau sehebat apa-apa apapun lu. Tapi gak punya kedua itu. Aja anjir lu jatuh. Eh. Nah, apa ada, nih? Ada supernatural lah pasti ini. Mungkin enggak. Petunjuk kah? Iya deh kayaknya. Ventilasi kan. Cukup gede loh buat ukuran orang itu. Wih, otomatis gitu, cok. Lah, kok tetap ada hantunya, ada hantu. Kebuka, masih kebuka. Yah, ya hilang sadar. Lightingnya bagus gitu, anjing. Iya. Tuh. Lah lu kan awalnya percaya anjing. Ah kan. Ingat makanya kan what goes around comes around bro. Siapa lagi milih Allah. Dia berdua bangsat bangsat. Tapi ntar lihat aja hasilnya pas dia warga. Gak ada yang percaya lagi nih sama si bangsat. Kerjasamanya lah lu anjing. Langsung sendiri-sendiri anjing. Enggak, lu sendiri-sendiri beras apa-apa. Emang lu bisa ngapain anjing. Masalahnya orang yang ngumpetin tuh si itu tuh karakter utama sama si ketua kelas. Iya. Sama yang ini yang suka sama ketua kelas. Dia termasuk ini juga sih, pinter juga dia. Wah langsung milih anjing keluar-keluar. Ah dia keluar dipaksa semua ini. Iya lagi. Orang dikasih makan ya mau lah pasti. Di dokter nih fix nih. Iya harus dia mau gak mau mati dulu nih. Terus dia warga bukan mafia udah. Langsung gak ada yang percaya lagi nih sama si bangsat itu. Cancel. Aduh, anjir placement, sorry. Iya. Kenapa, Cok? Kita enggak salah apa-apa. Kita enggak milih apa-apa kok. Dia
Benar juga tapi omongan. Iya, benar. Wah. Kampanye ya. Pas banget ya. Oh shit. Iya. Yang ini kan ada 6 sama 7. Yang pacaran masih 2 orang. Masih 2 orang. Yang satu milih, nah yang satu penentu. Penentu. Oh my god. Oke. Okay. Kita pilih nomor 1 atau nomor 2? Ada pilpres nomor 1 nomor 2. Apakah couple ini bakal putus karena beda pilihan? Iya, pasti beda ini pilihannya. Iya, bukan capres. Caban. Caban. Calon korban. Oh, dia kesini. Ah, ngapain masuk, Cok? Buat apa anjir? Enggak tahu, dia mau nyari tahu mungkin di sini apa. Ini kayak Freddy. Freddy apa? Five Nights at Freddy's sini. Freddy Mercury. Yeo. Iya ya. Oh, wah, bisa berdiri. Lah, anjay. Gua kira cuma seukuran ventilasi. Tempat apaan anjing ini? Aduh, kayak Grave Encounters. Scare, iya, ha? Kayak Grave Encounters ya. Iya, Cok. Dia bener sendirian. Enggak sih sama kameramen. Iya sih. Udah mana berani tapi asma. Iya. Tapi untung selalu dikantongin ya. Iya, untungnya. Tidak agak pintar lah. Kan ya. Kebanyakan asma-asma enggak dibawa tuh. Iya, film lain kan begitu. Wah, kan bener jumps. Wah, aduh, jatuhnya salah lagi tuh ankle. Kaki enggak apa-apa kan? Soalnya tadi megangin bahu deh. Ah, bak lututnya. Wah, ini bener-bener kayak backroom, Cok. Oh, aduh. Tembok rapuh. Gua kira kayak ini, kayak ventilasi gua buka gitu. Tembok rapuh. Bener kayak backroom anjir. Iya, anjir. Nah, di mana nih? Kepisah sendiri. Tadi perasaan jatuh diliatin kakinya kok jadi bahunya yang sakit. Iya. Oh, balik ke sini dia. Oh, aksesnya ternyata ke sini. Berarti jalan keluar dong harusnya. Tuh kan. Nyala semua. Oh tapi oh iya. Oke, dia nemu. Terawasi, terpantau. Ah, dipantau juga dia. Aduh anjir, padahal gue pengen ngeliat adegan ininya lagi si bucin berantem gara-gara milih Caban 1 sama Caban 2. Aduh, ternyata masih di episode ke 6 ya. Depan. Anjir lah, buset. Aduh, intens banget, Cok. Baru kayak menit pertama aja udah mati banyak. Mati banyak. Ini kayak kita tuh enggak dikasih nafas gitu. Sumpah enggak dikasih nafas ini. Iya, intens banget. Ini tuh kalau masih asma gue masih ada kayaknya gue juga ngegap-ngegap dah. Wah gila, oke ini keren sumpah. Ini thriller horor ya, tetap ada mistis-mistis setannya ya. Iya. Yeah. Damn. Udahlah kita langsung tutup aja karena kita sudah penasaran banget di episode 6. Gimana? Jadi kita maraton aja. So, stay tune terus. Yeah. Channel kita. Ikutin terus dan follow kita terus dengan cara like, comment, subscribe, share, dan jangan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace.